Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kembali lagi saya dengan Ricky Yuspa. Mohon maaf dengan Bapak Hanafi. Nur Hanafi ya. Bapak Nur Hanafi. Nah, ini saya hari ini proses serah terima unit dengan beliau. Nah, ini saya mau minta mungkin testimoninya Pak, dari pembeliannya, proses pembelian terus sampai bisa kepemilikan hunian ini Pak. Boleh Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya saya lihat ini dari iklan ya Pak ya. Jadi kita lihat iklan di sosial media. Ya. Terus kemudian kita coba menghubungin, kita datang ke kantornya Sadina waktu itu. Terus kemudian kita coba tanya-tanya dan ternyata ada yang lebih menarik Pak. Oh. Ternyata ini bebas riba ya. Alhamdulillah. Bebas riba. Ya. Terus kemudian keenaknya lagi kami itu tidak dikejar-kejar. Kan biasanya kalau orang di apa di bank atau apa itu kan lambat sehari dua hari udah dikejar-kejar. Nah ini kita nggak dikejar-kejar. Nah itu terus, yang kemarin saya sama istri wah ini kayaknya bagus ini. Nah terus proses pemberkasannya tidak berbelit-belit itu enak. Proses untuk pembangunannya. Betul. Untuk DP-nya dulu sih kalau saya bilang sih untuk DP-nya kan kita tidak mempersulit konsumen. Betul. Ya Pak ya, karena bisa dengan mencicil ya Pak ya. Dengan mencicil, kami tiga kali waktu itu, tiga kali cicilan. Terus kemudian setelah DP selesai langsung dibangun ya. Alhamdulillah dibangun. Saya itu saya nggak nyangka waktu itu kalau bisa secepat ini ya. Alhamdulillah. Karena kita pikir itu ya tahun, kan kita waktu itu lupa saya mungkin akhir tahun 2022 waktu itu sempat ininya. Sempat prosesnya prosesnya kemudian kita pikir itu mungkin akhir tahun atau apa tahun 2003 baru jadi. Nah ternyata sekarang udah jadi. Alhamdulillah. Sudah bisa ditempati. Ini saya sedikit mau tanya-tanya Pak, dengan serah terima ini gimana Pak? Ya. Ini kan untuk pelanggan juga Pak ya, kepuasan pelanggan gimana nih Pak, boleh ceritakan? Ya tadi kita udah cek ya, cek dari atap, kemudian dari dinding, lantai dan apa keramik, semuanya sih bagus ya, bagus rapi, presisi ya, jadi nggak rugi lah kalau kita lihat dari segi rumahnya, mungkin bisa lihat sendiri hasilnya bagus sih, rapi, terus kemudian enaknya kan di sini. Apa ya? Posisi angin tinggi. Posisi tinggi anginnya jadi agak pemilihan dingin. Tempatnya juga bagus Pak ya. Pemilihan tempatnya bagus. Terus suasananya juga enak, dekat-dekat kantor-kantor kan di sini ya. Ke apa? Tol dekat karena kebetulan kan saya sering bolak-balik Melak tuh. Jadi lebih enak lewat tol. Terus karena sering bepergian juga kadang bandara. Ke luar pulau, bandara juga dekat. Alhamdulillah. Itu sih. Nah, dari security system sendiri Pak. Iya. Ya, di sini kita punya ini ya. Saya juga kaget nih ternyata sudah ada itu, sudah ada pos security. Dan gerbangnya juga tertutup ya. Ya. Jadi lebih aman lah. Iya, karena satu gate aja ya Pak ya. Gate, jadi untuk keamanannya ya alhamdulillah insyaallah kita pasti jauh lebih baik ya Pak ya. Betul. Iya. Saya puas lah. Ya alhamdulillah. Terima kasih Pak Nur Hanafi. Semoga Allah berkahi kemungkinan ini Pak ya. Boleh Pak nanti direferensikan ke teman-temannya? Sudah sih. Udah makanya ada beberapa teman juga yang sudah pesan di sini, terus nanti ada lagi satu. Alhamdulillah. Minta ajakin dibawa ke sini katanya. Siap. Mereka apa sudah coba pengin lihat cuman belum sempat aja. Nanti mungkin belum tahan lah. Boleh. Nanti boleh. Iya. Nanti kalau sebelah juga ada 42 bisa 2 aja. Cepat-cepatan. Karena unit di sini Pak sangat-sangat banyak diminati Pak. Betul. Di sini kita punya tipe 72 yang extension 2 lantai, yang di bawah tipe 72 yang 1 lantai, tapi tinggal 2 unit. Oh, sudah mau habis ya. Peminatnya banyak sekali Pak. Betul. Alhamdulillah. Iya. Oke, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau yang ingin punya seperti Bapak Nur Hanafi ini, boleh ke kantor Sardina Land, Jalan Syarifuddin Yus, nomor 17. Posisinya kalau dari bandara sebelum rumah jabatan wali kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.